Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI kembali melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Sebelumnya, masa BMSI sudah melakukan 3 kali aksi demo untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pada aksi demo kali ini ada penambahan tuntutan tentang evaluasi 1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Walau pada unjuk rasa sebelumnya aksi berakhir ricuh, namun untuk aksi demo kali ini pihak BMSI berharap akan berlangsung dengan damai tanpa ada tindakan anarkis dan terhindar dari aksi provokator. Dari Jakarta, Wahyu Purnamasari dan Ibnu Tribrata TV, salam Tribrata.